rusak paling gede teh urus bingung urusan rezeki secara Allah ngajadikeun ibadah paling gede teh nyata kurang mantep urusan rezeki. Jadi masa di situ enggak main-main, harus diaji. Wajarlah dina sataun kuliah 7 poe mah kitu 8 poe. Khusus ngabina bati kurang supaya mantep urusan rezeki. Wajarlah. Nggak dibina batin orang supaya aya kemantepan urusan rezeki. Wapihi dina eta urusan dina tangsan dieu teh. Dina eta ayat teh nya. Faidatun ukhra. Faidah nu sajan bahwa ari eta faidah teh. Annahu sanani Allah. Annahu anu sanani ayatnya. Tazammana taqawal, tazammana nanggung. Ya. Anu sanes kalakuan, kata faedah, tazammana nanggung apa tabyinul maha ngajelaskeun tempat teh rob alhi rob ahimamil halqi ngahilangkeun bingungna jelema. Anil halqi teh jelema. Wa allayat lugu jeung supaya ulah neangan jelema-jelema. Karena di sini illa minal malikil hak yang inti Allah. Nah, masalah rezeki itu dijelaskan ke Allah wafis samai. Ayo, papai rezeki nusaha oh Allah. Nuboga rezeki saha Allah. Milik saha berarti nu apalin tempatnya saha Allah. Nah, Allah ngabejaan wafis samai rezekukum. Nah, rezeki anjing itu di langit. Kalau nasi anjing di langitnya ulah neangan di bumi atuh. Ulah neangan paling tidak ulah neangan salianti salianti Allah. Jadi ketika orang usaha maka enggak usahlah neangan di sini enggak usah. Tapi orang usaha itu ibadah. Bareng-bareng ibadah. Usaha itu neangan pada Allah, neangan barokah ya. Tinggal tiga aja. Enggak usah lah. Kurang usaha itu neangan duit enggak usah. Karena usaha itu ibadah. Lancah. Ibadah. Neangan padol Allah. Neangan barokah. Ah gitu. Biar istri tersenyum. Biar merosot celananya. Ah gitu. Jadi neangan duit enggak usah. Misalnya lamun teu ka pasar, perut eta perut. Di power gue tah dibongkar lah hese ngejebrutin pantau duh ya lamun teneangan jadi lamun teka pasar apa sih tapi terus kalau ibadah ya di langit ya wadalika iza waqa'a wadalika teh ari alayat lu ila minal malikil haq. Wadzalika ayat Allah ya tu illa namalikil haq. Idza waqa'a lamun ayat fi qalbika na hati anjeun naon tamun. Tama aya harapan. Min makhlukin fi makhlukin di makhluk. Hiwalatin atawa dialihkeun ala sababin kana sabab. Cik urang teh aduh duit teh ti mitoha ye. Rizkina ti mitoha. Kitu teh. Duit teh ti si bos. Kang doakeun. Ya, abdi hayang dipikanya ku si bos. Itu masa biarnya ka abdi. Eta rek ngadua mah cing atuh nya. Tong beleguk-beleguk teuing belet teh nya. Banget-banget teuing. Rek dipikanya mah ku Allah ya langsung Kang doakeun ulah cing penyah ku Allah gitu. Ku si bos sagalanya. Aduh aing. Pas datang ke si bosna hideung ya. Gitu nya. Bututnya rokona jarum coklat acau nya leung geus pahpirnya coklat leung tahu kopina liong sibos-sibos nya acau nya Kang doakeun abdi cing dibikanya aku sibos cing otak teh atunya tongtur natur teh gitu. Kang doakeun cing kanya aku Gusti Allah kan keren ya tanya. Atau pura-pura keren itulah harapun akang ya untuk keren oge gitu bunga-bunga akang tuh gitu dibohongan ge
Halo. Tanya, di mana nah hati orang ayat toma atawa minah kin karena sebab sekurang teh sugan we duit teh ayat dagang iya mah lebih babari nya ayat orang ayat ngider royong sugan di imah mah lebih ginahen itu sekurang teh kita kita hiwala ala sebab butuh tetanya itu teh butuh kola maka jarios laka kanjeng saal hak itu ngomong beneran Allah tanya lamun jelema nu cerdas mah bakal kadengeun ngomong Allah teh. Jadi belagugan mah nya moal nya. Sakalin ka pajada sakadar hayang kebayar hutang. Moal kadengeun kudu kitu patut mah nya. Ieu mah nu cerdas teh enak kieu ngomong teh. Kad urang kadenge omongan cik Allah wa bis samai rizqukum. Barang-barang ayo. Euy. Ali rizki maneh teh di langit gitu. Rizki maneh teh? Lain di mitoha. Lain di warung, lain di si bos. Tapi di mana? Wapis sama idila. Di Jawa teh jawaban Allah teh. Cek Allah geus. Di langit rizki maneh teh wa matu adun jeung naon-naon anu bakal dijanjikeun jang maneh. Orang hayang Innova, ya. Hayang Avanza, ya. Hayang Imahril Istid, ya. Nah, itu teh di langit, di mana di langit. Ayah ada hei, ilmu boloho, ya. Ilmu boloho ada tehnya. Ini ajar maklun. Jadi ada teh di salah satu di tafsir mustadilehku isim mubam tehnya. Isi mubham teh di antara teh faidah na teh go bawah boloho dia ya hada teh jangan boloho gitu ya kayak apa gitu ya Ustaz ilah itu saya boleh takbirku isi mubham isi misyaroh isi misyaroh wabi isyarotin tinggal tinggal di sana go bawah belet ya hada jadi itu pahamun kecuali ini jelas gitu oh ya hada dia jangan bodoh teh belak eh ya ada eh jelema anu boloho belegung nya anu nyangka duitna teh aya di mitoha rezeki teh aya nyangka di kasab almutatali anu ningali-ningali lirizikana rezeki minal makhluk ti makhluk adoib nu lemah al ajiz nu apes fil ardi di bumi laisa rizquka lain teh rezeki anjeun teh indahu di eta jelema anu di makhluk inna marizquka pasti rizkiannya teh ing di kaula rizkiannya teh di kaula cik Allah lain di makhluk di kaula wa ana al malik wa ana ari kaula al malik dat anu ngamilik anu jadi raja al qadir nu kawasa oh saya nu geus dicet saya geus tobat maneh tina ningali rizki kaluar saya rizki di saya geus gitu. Wali aji hada karena eta lama samia samangka ngadengi ba'dul arob sebagian orang badui hadil ayata karena iya ayat langsung naharo nakotahu ya. Mahena muncit karena ontakna wahoroja kaluar mahena paron mabur ilallah ta'ala ka Allah wahwa yakulu bari ngomong kia subhanallah masyaAllah rizki arizki kaula pis sama di langit wa ana arizki kaula atlubuh niangan rizki pil ardi di bumi subhanallah goblok saya goblok salah saya salah saya niangan rizki di bumi arizki saya di mana di langit mangih mah da ari niangan henteu kana tempat mah moal ka pangih da ari niangan mah kudu kana norek kenapa tempatnya pangdur saktinya liku anjen rahimakallah kaya pahimak ku maha paham anillah di Allah anna muradahu sanyanya na maksud Allah bihadil ayah ku ya ayatnya ayat pa'ak ayat pa'ak ngasongkin himama ibadihi kana sejak hamba anak Allah teh ilahi ka Allah jadi maksud ya ayatnya
supaya fokus na urusan rezeki teh Allah toh. Lain titah urang enak belenggu lain, lain titah nangkep tuur lain dia aya teh. Ah kitu mah geus nangkep tuur. Ngoprek bojo cek ibadahnya. Kayak duit mah datang, lain gitu maksud lain. Hate urang lain teu meunang diasongkeun keluar Allah urusan rezeki. Jadi urusan ieu ka Allah hungkul hate urang kitu. Ari masalah ka pasar ya ka pasar. Masalah gawe ya gawe. Ngan hate mantep maka Allah. Melong maka Allah. Entong percaya kan omongan Polda. Apa Polda? Polisi dapur. Sop otak mah cepet eta mah. Cing urang percaya ka Polda, percaya ka Quran. Iya. Da akan lamun teu gawe mah atuh di manas. Pan ibu teh kedah makan aya. Da cekap ku kontol akang wae. Ibu teh kedah makan. Lamun Polda mah ulah kitu. Leres teh. Tong percaya. Ka pasar iya, tapi masalah makan itu lain urusan orang. Makan itu tanggung jawab Allah nyian orang. Allah ngerizkian orang. Pasar itu pernah nyian orang. Pasar itu pernah ngerizkian orang. Itu pernah. Cing mantap bahwa rizki orang itu tidak berkaitan dengan pasar. Tapi langsung di Gusti. Adapun pasar itu sama as. Bab kerdohir. Boleh ada, boleh tidak ada. Pokoknya ngurus pasti. Orang dijian ku Allah pasti dirizkian. Kalau ngurus pastinya. Urang dijenku Allah pasti di rezeki. Yes, pasti ya tak, geus. Masalah ekonomi, masalah genah teu genah geus pasti. Man amila sholihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'minun falahnu yahyannahu hayatan thayyibah. Mun urang daek bener ka Allah bar daek iman ka Allah, palana yahyannahu hayatan bakal hidup dengan enak. Hidup dengan enak. Mau mau disengsarakan ke Allah mau pasti enak pura. Pasti enak. Enak nama eta. Henteu amilal salihan teu mukminun gitu. Jadi mukminana ka pasar. Iman ka pasar, iman kana toko, atuh iman ka sareng yang kota. Mulai mukmin ngaranna. Bukti lawan si Ahok ge percayain kana pasar. Donatur mah percayain kana pasar mah. Atuh nu beda urang jeung donatur menya donatur disebut mukmin. Percaya teu donatur mukmin? Itu dah sabab sarua percaya ke pasar tah doa teramat tu percaya sama Allah ada pasar mah percaya betul ke orang kudu beda jeung batu pasar itu lain lain aina pemberi rezeki ya. Tapi eta mah sekedar wasilah jeung wasitah tapi ulah direken ulah direken ya, serius akang seriusnya ame urang ke hirup di dunia genah di akhirat genah. Ya kudu gitu penting ya hati orang ulah ngerasa benernya orang ngerasa geus alus ketika hati orang can bener yakin ke Allah masalah urusan rezeki bahaya orangnya wa ayyakuna jeung supaya aya naon rugbatuhum cinta na eta si insan etapi maladahi kana anu aya dina leungeun Allah. Kama qala kaya dawuh Allah fil ayah al-ukhra ayat sejen wa in min syai'in illa indana khazainu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Wa in min syai'in tahiji perkara illa indana angin di sisi kami khazainu gudangna eta se. Wa ma nunazzilu teu nurunkeun kami kana se. Illa bi qadari ma'lum angin kalan qadar kadar ukuran anu geus ter anu geus dikanyahokeun litaj asa supaya menghadap non al himamu sejak hate ila babi kana panto Allah walitaj naha jeung supaya condong non al qulbu hate ila janabi ka samping Allah fakun rahimaka fakun kudu aya anjeun rahimaka moga Allah asik anjeun samawian bangsa langit ulwian bangsa luhur wala takun ulahaya anjin suprian bangsa esor, bangsa hanap ardian bangsa bumi halo kun samawian ulwian jadilah kau penduduk langit wala takun ardian suprian jangan kau jadi penduduk bumi kun ulwian samawian jadilah kau orang mulia
wala takun ardian suplian, jangan kau jadi orang hina. Kalau kau yakinnya karena pasar, kau yakinnya karena tanah mitoha, maka kau tidak punya derajat kecuali sama dengan derajat orang kafir. Kau tidak punya derajat kecuali sama derajat sama singkongko tu. Karena nukidu mah percaya karena tanah mitoha mah singkongnya percaya. Kau manusia parah. Nuta percayaan ke Allah mah orang. Nuta percayaan ke Allah hanya orang mu'min. Dik hanya orang mu'min anu samawiyan, ulwiyat. Ya. Anu, tapi urang ulah naon? Ulah ardian sub liya. Bangsa hina urang. Nauzubillah nya. Oi, jelema-jelema yeuna ya Allah. Ya. Hampir balik di kajaman Yahudi, awas. Jam umur Yahudi nya. Nanawan teh serba nudohir, 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 nudohir. Apa yang dohir itu bagusnya apa? Sabagus-bagus nage. Kan geus jelas dohir nage. Jelema teh usiana paling seberapa tahun? Paling ge ti ayeuna Kang Haji, Kang Haji teh Kang Haji Ujang. Hayang daftar seberapa tahun di Kang Haji? Terus lima genap ayeuna. Hayang 200 tahun hayang. Ah geus 200 tahun mah nya. Semua bisa tatih nya. Teh nu tatih kabehanana usina nya. Ngeluh geus ngeluh katanya. Usina kabeh 200 tahun. Paling lamun 2 lamun rek 100 tak mun rek 70 80 tahun ya tinggal seberapa tahun deui. Dohir dohir tong terjebaknya dohir dohir. Sebab kamu orang mengikuti hayo pendapat muka itu orang celaka orang mayan naon. Nah, orang itu lain dohir nah lainnya. Orang itu lain dohir. Qala dawuh sok wali dalika nata qala baduhum. Iza a'tosyatta aku pulu ami kapat kau kona atu sab'an waroya pakun rojulan jismuhu pisaro wahamatu himmatihi pisuroya ida a'tosyatta lamun ngahauskin ka anjin aku pulu ami tangan-tangan orang yang mencaci maki. Kapat kak maka cukup kanjen al kona atu kona ah apane sab'an wareg waroyan jeng segar takun maka jadilah kamu rojulan seorang laki jismuhu badannya pisaro di bumi wahamatu himmati ari cita-citanya pisuroya di langit pa inna iro kotama ilhayati sanyana ngocorkin cai hirup mencarikan getih maksudnya duna irokoti ma'il muhayya sahanda pun ngocorkin cai wajah sahana pun ngocorkin ka era gitu. Jadi lebih baik ngocor darah daripada ngocor harga diri, harga diri orang itu jeng Allah lain jeng bumi, lain jeng bumi. Jadi orang ulah jadi jelema nu hina hate orang terikat karena nu hina. Lelaki itu diijirna hate. Jadi nilai lelaki itu lain pada melanana tapi hatena. Lamun hatena terikat kepada hal yang mulia, mulialah dia. Kalau hatena terikat kepada yang hina, hinalah dia. Lelaki itu hate, urusannya hate. Kang ulangi. Lelaki itu nilai jelek itu adalah hat. Lamun terikat kanu mulia, dia adalah. Lamun terikat yang hina, dia hina. Itu laki-laki. Laki-laki itu dibuat ya, itu untuk berhubungan jeung ma'ani. Jadi indahna laki-laki itu, hebat laki-laki lamun ngeunah dikir, lamun ngeunah muji Allah. Beda jeung cewek. Gitu. Jadi sanajan bari urang ya, boga tulale gajah, ya. Ai urang hayangna nu bangsa
fisik-fisik wae urang lain laki nya. Tapi cewek urang. Emang urang buka tulalai gajah. Jadi hati urang teh mantep ka saha ka Gusti Allah. Wa sami'tu kaula nguping sahona Abul Abbas, guru kami Abul Abbas rahimahullah yaqul. Wa wallahi demi Allah ma ra'aitu tanyali kaula al-izza kana agung illa firatil himami angin dina ngahilangkeun sejak anil khalqi ti jelema. Sayyidina Abbas itu saya tidak melihat keagungan kecuali menghilangkan semua harapan di jelema. Jadi orang yang menghilangkan harapan dari orang itu akan dicintai oleh orang lain. Orang yang bisa memutuskan tomaknya dari jelema, ia akan dicintai oleh siapapun. Karena membuat penghalang orang ikatan cinta itu adalah tomak. Jelema mung, karakter jelema mung disandari itu mung karakter jelema. Kecuali yang jeng wali-wali Allah gitu, kecuali. Jadi jeng tatangga apa jeng dulur. Jadi hidup itu enggak boleh orang memandang si anu geus mere apa ka saya. Jangan. Saya dibere naon ku manehna campur jangan gitu. Jangan. Ulah pernah berpikir demikian. Sebab itu jadi bibit kebencian ya. Jadi bibit perpecahan itu. Dia sudah ngasih apa kepada saya. Itu bibit perpecahan seperti itu. Mana lagi sebenarnya naon ke saya. Atau saya berharap diberi anu kumanehna. Itu bibit perpecahan. Bibit-bibit permusuhan. Jadi cukupnya mukmin wajib Allah urusan. Anak pun jeng jelema, urusannya jelema adalah sabab orang menuju Gusti Allah. Sabab Allah akan senang ke orang ketika orang menyenangkan saudara orang. Itu. Situ saja. Jadi orang berhubungan jeng jelema itu hubungan orang bagaimana menyenangkan dia. Bukan hubungan bagaimana kebutuhan saya dicukupi oleh dia. Jangan sampai. Sabab kebutuhan orang itu hanya dicukup usaha ku Allah. Jadi hubungan jeng jelema itu. Nah tangga mana ya kita modar ya mau aku saham mana teh lain itu sana tengah itu salah tak kiai ya ayo kiai sebab itu cengau cuma cengau sekarang tangga dan kiai mana gering saham mau nempo kurang halus karena tangga karena yang ditempo ria kata butuh tapi itu hey halo butuh kata sadar tuh orang ngomong itu sadar tuh masa kan ini ngomong itu sadar kali kita lah kita tak butuh omongan teh. Kamu hati gitu, butuh pisan ngan lamun omongan geus gitu kamu hati na gitu. Mana teh kudu alus ka batur teh, da modar ge mau aku saha, da mana geuring ge mau aku saha, pasti ditempo teh ku tetangga. Lamun butuh ta teh. Cik urang teh aing sabodo ya, modar mah gitu. Antep tong di ruang. Kuan dicek sia. Antep ya, modar aing antep, teu butuh aing geus sia. Yang kek siap uang dicekek lain gitu ya hidup manges Allah 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 kul wa dalil wududa Allah cukup hasbunallah di Allah hadapun orang harus baik kata tangga baik kajelma etate wasilah orang mendekati Gusti cekalau orang kudu gitu gitu. Lain masalah orang yang dibaikin kita tangga. Orang apa? Orang ayeuna ngurus budak. Ngurus budak supaya budak orang teh bageur ka orang. Budak orang supaya engke orang ayeuna ngurus sakolot. Eta akhlak Fir'aun eta akhlak Fir'aun. Lain akhlak bener itu. Entong disandarkeun ngurus orang ka budak. Naudzubillah. Sangsara orang ngurus ke budak mah. Mending diurus ke Allah daripada ngurus ke budak. Urang urus budak mah alus ka budak memang titah Gusti. Urang cik Allah kudu alus ka budak urang. Lain masalah budak supaya timbal balik ka urang jangan seperti itu. Enggak boleh ya. Paham? Paham tidak?
Paham ya? Di urang natang ajeng jelema itu cing alus lain supaya manehna berterima kasih, lain supaya manehna nempok ka, lain supaya urang nyedek ngelakin urang lain. Disolatkeun sabodo, geus sabodo kumaha maneh? Sabodo. Ari aya milikna urang disolatkeun mesti kumaha deui aya nyalakeun batur. Lamun urang alus ka maneh titah Gusti, aku berbuat baik kepadamu bukan aku berharap kebaikan darimu, tapi aku melaksanakan perintah dari Tuhanku. Beres teu? Nah seperti itu. Di urang baik ka jelema teh karena cip Gusti, titah Gusti. Masa urang kebaikan jangan berharap apapun selain dari Allah. Tang ulangi, masalah ke jangan berharap selain dari Allah. Tang berharap apapun selain dari Allah. Yes, jelema. Keun antep jelema. Antep ya antepnya. Jadi dina jelema itu ya tidak didamal ku Allah untuk kita perhatikan. Akad ulangi. Orang itu tidak dibuat oleh Allah untuk kita perhatikan, bukan. Tapi orang itu dibuat oleh Allah tadi keur jalan menuju Allah, karena ketika orang berbaik buat baik kepada orang, maka Allah senang kepada kita. Ketika orang nolong orang, Allah senang ka orang. Ketika orang menghormati orang, Allah senang ka orang. Jadi itu yang diudakna. Lain masalah. Oke. Bisi orang nu nyalatkeun, bisi orang nu nempo. Kalau orang nyalatkeun jelema, hayang ke mau disalatkeun, butut itu. Butut itu. Enggak boleh orang. Enggak boleh begitu. Orang nyalatkeun mayit itu karena Allah, cek Allah kudu nyalat. Beres, guys, titik segitu. Masalah orang kumaha Allah serahkan ke Allah. Ayo, ya, diperbaiki. Jadi, diperbaiki, tauhid diperbaiki. Ya, supaya orang jadi benar, ya. Nah, itu rezeki itu seperti itu, urusan rezeki seperti itu. Wa sami'tu walillahil 'izzatu wadhkur eling anjeun ayuhal akhihe sahabatku rahimakallah hahuna dina masalah qaulahu ta'ala king omonglah ta'ala walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin walillahi jeung milik Allah al izzatu ari kaagungan walil rasulihi jeung utusan Allah walil mu'min jeung jelema mulak mu'min. Jadi kamu yang itu kur milik Allah, kamu yang itu milik Rasul, kamu yang itu milik mukmin. Jadi jangan berharap kemuliaan dari apapun selain dari Allah, dari Rasul, dan dari mukmin. Jadi jangan berharap kemuliaan, jangan. Nah, jelema santai aja, santai jelema, santai. Jadi hubungan jelema itu santai. Jadi yang jelema itu kalau berharap lebih baik kurang, ya masih enak-enak berharap kebaikan dari secangkir kopi daripada berharap kebaikan dari tetangga. Itu lebih dekat, lebih dekat. Untuk syukur seterang. Alhamdulillah. Nuhun ya Allah. Diberi orang masih bisa merasakan lezatnya kopi. Cobaan-cobaan. Mun boga nginum. Untuk boga namanya mekalnya. Mantapnya. Mantap. Jangan ya berharap kebaikan apapun dari selain Allah. Jangan. Berharap apapun dari selain Allah itu enggak bagus. Enggak bagus. Paminal izzah tinakagan allati azza anu geus ngagungkeun sa Allah biha. Kaeta izzah al mukmina ka mukmin rabbu himmatihi ngasongkeun himmahna ila maulahu ka Allah. Wasikotu jeung mantepna mukmin duna masiwahu henteu kasalian ti Allah. Eta. Jadi keagungan mukmin itu adalah ya mantepna ka Allah, mantepna ka Allah. Selain Allah tidak direken. Lah selain Allah mah rekene jelema nya. Tong direken monyet nya. Jelema we. Cik siwa mah anggap monyet cenah. Wah wajib dah. Wah selain jelema mah anggap monyet cenah. Urang raja monyet cenah. Itu. Jadi
jelema enggak usah direken lah. Jadi jelema itu didamal ku Allah lain keur direken, tapi untuk tidak direken. Mengulangi, manusia dibuat oleh Allah bukan untuk diperhatikan, tapi justru untuk tidak diperhatikan. Manusia didamal ku Allah lain keur dianggap, justru untuk tidak dianggap. Ini serius loh, aku gak main-main nih, serius nih. Jadi manusia ini gak mau Allah lain keur diperhatikan, untuk diperhatikan. Seorang kiai gagal jadi kiai ketika dia memperhatikan, kagum dengan banyaknya santri, menikmati dengan banyaknya penggemarnya. Itu justru halangan, godaan. Itu maksud Iqbalun Nas ala murid qobla kamali samun qatil. Orang banyak mengaji ke dia, dia belum sempurna hatinya, itu justru pembunuh, racun pembunuh. Masalahnya apa? Justru yang bagus itu enggak diperhatikan, lain itu diperhatikan. Justru harus cuek gitu. Laris enggak laris, cuek gitu. Itu Wong Penny ya. Laris itu laris, cuek. Teknologis ngajam kang rek balik cina ya, uleman jadi era yang peninya cuek saja, yakin Allah bakal mari inopa orang gitu. Kembali tuh payu ceramah gue punya inopa ya, parkir di garasi. Lamun orang hayang jadi lamu ya, coba tong terlalu berusaha teuing jelema itu supaya senang ke orang. Gak usah lah, gak usah terlalu nikmat dieleh-eleh ke jemu satu rumah. Ya boleh lah orang lain mengeluh-eluh, tapi kita gak usah menikmati itu, gak usah. Orang nikmati saja kehinaan orang. Lalu mereka nikmati kehinaan orang. Wana kalau mau menikmati, nikmati itu. Nikmati kehinaan orang. Nikmati keapesan orang. Karena sesungguhnya samudra kenikmatan mukmin itu bukan dalam pujian, tapi justru dalam kehinaan, kehambaan gitu. Belum mukmin namun orang masih menikmati sanjungan, menikmati belum mukmin. Jadi nikmati naon beda kehinaan orang depan Allah. Alhamdulillah ya Allah, abdi diberi nyaho, abdi teh hina gitu. Alhamdulillah ya Allah, abdi diberi nyaho, abdi teh pakir. Nuhun Gusti, abdi diberi abdi lemah. Maka kan tong mungting kali-kali orang teh poho, kali-kali orang aya lalai gitu. Sebab lalai itu poho itu kali-kali itu bisa membunuhnya kesombongan orang, itu bagus gitu. Jadi hikmahna dosa itu membunuh orang tina rasa orang mulia. Jadi orang aya dosa aya salah. Sebab orang udah dosa wah kabatur teh geus. Sia barang hakan we ka Allah teh bener. Gayana gaya seh manehnanya, seakan-akan surga itu sudah diubun-ubun manehnanya, batur neraka gitu. Sia hek dulu aing rupma tilah aing. Ah kacau nya. Mudah-mudahan orang dirasa ku Allah. Mun urang ieu cicing dina salah, cing dibarekeun ku Allah. Mun urang geus bener, cing tamah-tamah bener. Amin. Mun urang dijadikeun pang benerna, pang nikmatna, pang sampurna di akhir umur urangnya. Allahumma ij'al khaira umrina akhirahu wa khaira ayyamina yauma nalqaka. Jadi hayang urang ka Allah ya, jadi pang bagus-bagusna ya, kadang urang teh ujungna ya, ujungna gitu. Sebab al umur biho ini urusan itu tergantung ujungna. Mudah-mudahan kurang terbaik teh ujungna nantinya, urang dibayar husnul khatimah ku Allah. Insyaallah malam Jumat hareup ya, urang maulidan. Urang malam Jumat urang maulidan. Jadi namatkeun mah rek ka dieu heung henteu sabodo. Man barokahna dina aya nanamatkeun. Rek ka dieu sabodo henteu sabodo. Anu mun hayang barokah ka dieu nya. Namatkeun teh ngira mah dibejaan deh. Teu. Kudu maha saeutik geung dogo teh nya. Kang Aus kang namatin kali ogo. Mana nyonya namat lah mana. Nyonya tamat teh geus.
malam Jumat mah wayahna eta mah diundang mun jamaah salam nu ngundangna lain akang eta Rasulullah eta maulidnya. Malam Jumat kada ieu kabeh. Ajak eta naon tatangga urang ajak bae. Sebab maulid mah lain nu pajada nu rasulnya. Jadi maulid ge hadir kabeh hadir. Teuing ingin bingkisan ting moal teh nyaho nya. Ngan lamun loba ting hoream kesel. Loba ting hoream kesel. Ngan bingkisan mah aji. Ya lamun ribuan no pan. Mun 6.000 7.000 cangkel ji. Daging geus nganyuk ji gampang ya. Daging mah sapi loba keneh. Duh tanam teh mukusan alila nya. Semoga lo kena haladir lah kumangke di sini lah ngan adi dahar mah ayah lo balah dahar ngan udah makan antena tuh nyaho akan makan antena mah kemari di sini aweng kayaknya ngan insya Allah ya masak mah lo ba sapi nages ayah sapi yang sabar hiji sapi nages nanti selalu hiji lah lo bas nama lah gitu daratang ya bawa kabeh lah barawa sab ari maulid mah hajat rasul. Hajat Rasul kudu meriah ta mah. Kudu meriah kudu rame nya. Akang era ari hawal urang hawal inung akang, hawal bapak akang rame bisa maulid di biasa. Lorong misahkeun ayeuna misah maulid teh. Tong hiji penutupan urang eta malam Jumat nya engke mangaji ihya na pare kitu. Jadi mau ngaji ihya tapi maulid gitu. Jadi ngaji ihya na pare. Jadi malam Jumat hareup acara pengajian tapi naon? Maulid gitu, jadi ngajina pre itu ceramah, itu senang ngaji kitabna gitu, gentiku ceramah. Ajang udah ya, ajang udah kan? Oh maulidnya benar, ngamennya. Tapi halus gak, dan nawan sugane ayah sekali mah dua kali mah nu nepi kana hatenya, nu ditarima ku Allah. Wastahi kudu era anjin minallah ti Allah angtakuna aya anjin bada angkasaka sanggis makean Allah ka anjin hilatal imani kana hiasan iman wazayyanaka jenggis ngayasan Allah ka anjin bizinatil irfan kalawan hiasan makrifat. Angkas tauli nguasai alaika kanjin al-gobatu pohati Allah wa nisyanu jin poho hatta tamila malah candong anjin ilal akwan ka makhluk naudzubillah awtat luba atawa neangan anjin min gori tilar Allah wujuda ihsan kana wujudna kasaya naudzubillah urang geus ma'rifat masih keneh menta-menta kajelema naudzubillah walidhalikan tak untung abduan can ma'rifat kanjin. Wali dari kanda kolak baduhum abadanu fudi fi ulumil haqaiki rusak nikna ya awadan nupudi naha sanggeus nembusna kaula bi ulumil haqqi dina perang-perang ilmu hakikat wa ba'dan bisati jeung sabada jembarna kaula bi mawahibi khaliqi dina pamere Allah wa bin hina isrofi jeung dina waktu deukeutna abdi ala malakutihi kana malakutna Allah aro kaula ningali basiton kapai anu nampakeun dua dampa leungeun ila goiri roziki kaluar dat anu masihan rezeki. Aduh pirang kaula geus ngerti kana hakikat kaula geus ningali kana pamir Allah nu loba kok masih geus nyeli kana malakut masih nampakeun leungeun kaluar Allah wirang saya wirang fa in kalapat kalamun maksa ing sira apa an nafsu al gopiratu nafsu anu poho an maulahati Allah
diantar pas supaya ngasungkeun anjeun hajat ka kana kabutuh Allah ilal makhlukin ka makhluk tarpa ha maka asong asongkeun ku anjeun eta hajat ilaman kadat yar tau anu ngangkatkeun saha dalikal makhluki dalikal makhluku eta makhluk hajat tahu kana butuhna tau ilahi ka eta man. Lamun urang terpaksa harus ngangkatkeun leungeun ya. Maka ka jelema maka angkatlah leungeun urang ya. Kadat anu geus ngangkatkeun ya. Si makhluk anu diangkatkeun ku urang anu geus mere rezeki ka si makhluk anu dipenta rezekina ku urang. Kurang terpaksa kudu ngasongkeun kudu menta maka pentalah ka jelema anu ngarizgian kudu dipenta ku urang kitu. Ka Allah-Allah kene maksudna. Wahayun jeung mudah ala nafsi kana awak an tuhayana dihinakeun. Imanuka kana iman anjeun obat litah sili hawaha. Antuh hayana dihinakeun opo iman ka iman anjeun gitu. Litah sila supaya ngahasilkeun ieu si nafsu hawaha kana kaeng ka kahayangna. Jadi keur nafsu mah mudah saja. Iman urang teh dihinakeun, nafsu mah mudahin saja. Eta kan tong ngalirik nafsu goblok si nafsu mah. Goblok nya. Jurig nya nafsu mah. Edan wa edan. Jadi nafsu iya sok mempengaruhi hate. Lamun hate henteu ngajak ngobrol ka nafsu, salamat hate. Sab nu hayangeun baju alus nafsu, nu hayangeun mobil alus nafsu, nu hayangeun pamajikan alus nafsu. Hate mah teu hayangeun kecuali Allah. Kalau hati lemah ngadengkeun nafsu, hati orang tergoda. Kabisikan hati orang. Kan hati orang tong ngadengkeun nafsu. Hati mah ya wakil, ya wakil, ya wakil. Itu ya wakil, ya wakil. Ya wakil. Tong diajak ngobrol, nafsu tong diajak ngobrol hati. Antep. Sama kadang-kadang nafsu orang lengah. Diturut. Hati orang lengah. Diturut nafsu. Gitu. Jadi hati orang teh jang aum. Allah, nafsu tong didengi contoh. Nafsu teh ieu teh kabutuh tah. Hayangeun dibajuan, hayangeun dahar, hayangeun cus-cus, hayang numpak mobil. Hayangeun mani, hayangeun jajan, hayangeun eta nafsu. Ari hate mah hayangeun Allah, Allah. Allah, Allah. Ya wakil, ya wakil, ya wakil. Hate. Ka urang teh lain nafsu, nafsu urang bakal hancur nafsu urang mah. Hati orang malah hancur hati emak. Entah kan tong digugu tuh nafsu dan gugu. Orang jeung Allah wae, jeung Allah. Takapal tu idlalan li nafsi li izziha wahana alaiha an uhana li tukroma. Pakulu nasalil ma'rufa Yahya bin Aksama. Pakultu sali robban li Yahya bin Aksama. Takapatu aku tanggung cik hate itu. Hate ngomong. Hate orang ngomong. Iya, aya diskusi. Antara hate jeung nafsu. Jadi hate orang itu bisa diskusi. Bisa diskusi jeung Allah. Bisa diskusi jeung nafsu. Hati orang diskusi, bisa diskusi, bisa jengsir tasir wajah Allah. Jadi sekarang bisa diskusi banyak. Di alam hati sendirinya banyak. Bisa ngobrol jeng nafsu orang, bisa ngobrol jeng sir orang, ya, bisa ngobrol jeng ruh orang, hati itu bisa ngobrol. Tacik hati tak kapal tu irlalan li nafsi li izziha. Aku tanggung kehinaan, idran kehinaan. Li nafsi bagi badanku, bagi nafsuku. Li izziha supaya nafsu saya mulia gitu. Jadi aku tanggung dia hina supaya dia
biarin nafsu hina, semakin dia hina, semakin dia mulia. Semakin si nafsu diberi kemuliaan, semakin hina kita. Cirikan, cirikan. Jadi urang hayang dipasang banner-banner foto-foto urang, hayang disebut-sebut. Si nafsu teh buktina dapat mulia, dapat hina. Dapat hina. Kebatur dibere duit supaya supaya gambar urang dicoloknya. Eta hina mulia. Eta semakin urang hayang dimuliakeun, si nafsu semakin dapat hina. Tapi semakin dihinakan dia dapat mulia. Paham tidak? Paham tuh? Sadar tuh? Nah, itu. Nah gitu. Wahana jeung. Wahana teh jeung gampang, mudah, ringan alaya kan nafsu. An uhana dihinakeun eta si nafsu litu kroma supaya dimuliakeun. Nah, jadi bibitan si nafsu teh entong. Saya nafsu ge seneng kamulyan. Ki ngomongna, "Hei nafsu." Ayo bareng, "Hei nafsu." Kamu pengen mulia enggak? Nah, kalau mulia, kamu harus mau dihinain dong. Nah, gitu, jangan ngeyel kamu. Nah, jadi lamun si nafsu baik dihinakan, bakal mulia mana? Bakal mulia, baik dihinakan, baik direndahkan. Akang itu terus terang saja bangga akang garuh guru, bangga, sangat bangga. Akang dicium, wah bangga. Kenapa akang bangga punya guru? Karena akang bisa ya, nenen ubun-ubun akang di telapak sampean anak. Sab, nggak bisa manusia itu harus mau takdir qadar manusia itu harus seperti itu. Kalau ingin mulia harus seperti itu. Lama main kabur pasah orang. Orang tak kolot kan tuh biasanya kolot orang dicium-cium tuh biasa. Padahal salah kolotnya satu kan bahula ning kolot budaknya budakmu. Kumah saya suku inuma dicium. Ya kan asal lain cai. Lain cai naon? Lain cai ya natah lain naon? Lain idaki lain, lain cai idaki, warung lain. Tapi merendah na urang gitu. Jadi jelema itu setiap dia merendah, maka dia naik. Urang rekasa merendah selain di kaguru jeung ka inung. Man lam yakun lahu syekh, lam yakun lahu maula. Jarang tidak budak punya guru, dia tidak punya orang yang dihormat. Wa man lam yakun lahu maula, fasyaitanu lahu aula. Orang yang tidak punya yang ia hormati, maka setan lebih layak dekat dengannya. Fasyaitanu lahu aula. Lebih layak dekat setan. Sama, dia tidak bisa merendahkan karena nafsu ini bisa mulia ketika dia mau merendah. Lamun kakolot lagi geus mau merendah, geus jelas tidak terhormat manehna. Bapak mah abdi dengan hitah we. Bapak mah abdi dengan nyalahkeun we. Bapak mah kasih AA we mesen dari abdi mah itu. Bapak ngan si bungsu si bungsu hayo domong tadi abdi teu. Eta jelema goblok gitu. Jelema goblok teh nyaho rahasia. Padahal nafsu itu harus direndahkan. Cari orang yang memang layak kita merendahkan. Maka akang tadi sudah sangat bahagia akang buka guru. Atau bisa akang sangat senang ditonton Gus tujuh lapis langit tujuh lapis bumi. Penduk aras kami akang ditonton ditinjau sampean akang masa akang Gus Saura Sirik akang sangat senang, akang sangat senang, akang sangat senang akang. Wallahi akan sangat senang. Karena butuh orang itu kita butuh. Enggak bisa orang mulia aku jadi hin. Takafatu idlalan li nafsin izya. Aku tanggung kehinaan ini supaya mulia, karena kalau dia tidak merasa hina, tidak pernah menunjukkan kehinaan, tidak akan pernah diberi kemuliaan. Sadar tuh, pahim tuh. Nah. Jadi hina itu penting. Dan itu adalah martabat manusia, kunci manusia untuk jadi mulia. Harus hina. Belum pernah mencicipi hina, tidak akan pernah mencicipi mulia. Nah, ulangi, belum pernah mencicipi rasanya. Tidak akan pernah mencicipi rasanya mulia. Akang hajak dibawa santri-santri akang ke Malang.
dipertontonkan. Akang nikmati itu. Lain supaya sampai akang lulutan lain. Supaya jadi saksi. Jadi saksi. Jadi saksi. Akang dari dalam hati. Benar-benar akang tahu kasana sidik. Tahu. Lain bahina jimbatina. Lain bahina tikin kaina. Bahkan akang rasa semakin lagi semakin tahu kabaya sidik. Semakin tahu, semakin tahu. Semakin menyerah, semakin menyerah, semakin menyerah. Ayo takapal tu idlalat. Aku tanggung kehinaan li nafsi li izziha wahana alaiha antu an uhana li tukroma. Saya ringan saja saya dihinakan supaya saya dimul. Ringan saja saya dihinakan supaya saya dimul. Ya kan. Takulu ngomong si nafsu sali tentaku anjin al ma'ruf orang yang dermawan. Siapa dia? Yahya bin Aksam. Ya, ini semua orang dermawan. Pakultu, aku berkata cek si hati, kasih nafsu. Sali Robban Yahya bin Aksama. Wih, kalau mau minta nafsu, pintalah Tuhannya si Yahya bin Aksam. Jangan si Yahyanya, dia miskin. Yang kaya itu siapa? Allahnya, Tuhannya. Oh, gitu. Janganlah mau merendahkan diri dengan meminta-minta sama orang. Kalau mau minta, kalaupun mau, ya sama Allahnya dong. Woi, nggak ada yang lebih dekat ke kita lebih dari Allah, nggak ada. Bahkan dengan malaikat saja. Yuk, waktu ceng lekat Jibril ngapung dilemparkan tekanan senut datang lekat Jibril. Ya Ibrahim, alaka hajah Ibrahim. Kamu punya kebutuhan gak? Si Ibrahim, amma ilaika pak. Kasalil amat tuh butuh. Amma ilallah pak malah. Nyai kalama butuh. Saya juga jawab ya. Salillah. Tanya tuh, pentaku anjin Allah. Pentaku anjin ke Allah. Kuma cengam Ibrahim. Hasbi min suali ilmuhu. Cukuplah. Allah itu tahu tentang keadaanku. Aku gak usah minta sama Allah. Tiali. Nabi Ibrahim itu dia tahu bahkan dengan malaikat Jibril saja. Malaikat itu ruhani loh. Ruhani itu tidak berfisik, artinya tidak ada jarak. Tapi Ibrahim ngerti bahwa kalau dia harus meminta kepada Jibril masih ada jarak. Masih lebih dekat Allah daripada malaikat. Bahkan dengan dirinya juga masih dekat dengan Allah. Ngapain harus minta segala? Allah sudah tahu. Lawan kudu mentanya. Lebih dekat Allah daripada kata-kata yang keluar daripada mulut Nabi Ibrahim. Bahkan lebih dekat daripada kertegnya Nabi Ibrahim sendiri dengan Allah. Lebih dekat. Ya. Allah daripada lisan orang. Allahumma. Lebih dekat Allah aja. Allahumma. Bahkan jadi ketegal yang minta. Jadi ngapain sudah harus minta. Ngapain sudah minta. Maka cek Nabi Ibrahim. Hasbi min su'ali. Hasbi an su'ali ilmuhu. Cukup. Aku gak usah minta. Allah sudah tahu kebutuhanku. Sudah selesai, mantap tuh. Makanya cek Allah anit tadi minnata Ibrahim hanifa. Kamu ikutilah Nabi Ibrahim itu. Tuh kayak Ibrahim tuh. Hebat dia, hebat cek Nabi Allah itu. Turutan Nabi Ibrahim, turutan. Nah, jadi gitu. Jadi ya sama Allah itu harus seperti itu. Jadi benar-benar mantap gitu. Cara anak umah lain ngadengekeun hoyong ngadengekeun ngaji hungkul ya wakil ameh bener-bener karasa bahwa Allah itu lebih dekat kepada orang dari orangnya sendiri kepada orang. Angulangi, Allah lebih dekat karena diri daripada orangnya sendiri karena diri. Akan ngaco ngomong tanya pokoknya sabodo tapi sabodo itu sabodonya seperti itu. Cukuplah. Allah lebih dekat karena di orang tibatan awak orang ada diri. Kagok ngomongnya.
Beak sekalian beaknya. Ini beresnya. Terus lanjut ke Selasa 10. Dan biasa nage tinggi jam 12 pasaran itu. Arek baralik sabodo itu maju gue. Mau di olo-olo ya nama. Wakobihun jeng butut, ya butut, ya jore, ya kobihun teh. Bil mukmin kajelma mukmin, ayun zila ngasongkan mukmin hajat tau kana kabutuh mukmin bigoirilah keluar Allah. Ma ilmi satanya hona mukmin biwahdaniati kalawan ngahijin Allah. Wan pirodihi jeng tunggal na Allah. Birububiyatihi kalawan pangkat ka pangeranna Allah. Wa yasma'u jeung ngadengi mukmin kaulahu ta'ala kana dawuhan Allah ta'ala alaisallahu bikafin 'abda. Bener-bener Allah itu nyukupi kana kebutuhan hamba. Wa zalika ari eta kitu qobihun teh mingkuli ahadin tina saban-saban jelema qobihun wadalika ari eta qobihun teh mingkuli ahadin atau wadalika ari eta angjala yungzilu hajatah teh mingkuli ahadin ti sakabeh jelema rek mukmin rek lain mukmin qobihun goreng wa minal mukmin ari ti mukmin ma'ak bahluih butut gitu wal yadkur jeung kudu eling kaulahu ta'ala kalau ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ufu bil 'uqud ya ayyuhalladzina amanu hei orang-orang yang beriman ufu kudu nyumponan anjeun kabeh bil 'uqudi kalawan perjanjian wa minal aqudi tina perjanjian allati aqadathu allazi allati aqadathu anu ngajanjikeun kasih mukmin alaiha kana eta ukud allatarpa'a ulah ngasongkeun mukmin allatar ulah ngasongkeun anjeun allazi aqadathu berarti tarpa mah allati aqadathu anu nyeun perjanjian anjeun kana eta itu ukud alih kana eta lati ala tarpa ulah ngasongkeun anjeun hawa ijaka kana kabutuh anjeun illa ilahi angin ka Allah wala tatawakkala ulah ngagantung anjeun illa alih ing ka Allah wa zalika ari eta la tatawakkal ila al ila alai teh lazimu ikrarika lazim kana ngakuna anjeun lahu ka Allah birrubiyati kalan pangkat jadi pangeran yaumal maqdir nalika dina poe takdir yauma alastu birabbikum dina dinten Allah nyarios alastu birabbikum qalu bala pakai patarif hukuma anjeun wauh ka Allah wa tuwahidu anjeun nga lauhidkeun ka Allah kunalika di dinya wa tajhaluhu anjeun teu nyaho ka Allah kuna di dieu wa qad tawatara geus tuluy alaika ka anjeun naon ihsanu kalusan Allah wa gomaroka jeung minuhan ka anjeun naon padlu padol Allah wa mtinu agruka Allah kama qala ba'duhum fil qalbi lakum manzilatun ali la taskanuha sa'di wala libna'i izdiri aradtukum pahal yazmalubi an ungkirukum walihiyati samta'u fil qalbi dina hate lakum ka anjeun naon wangzilatun anjeun ari darajat ya. Alaihi kana taqalbi latas kanuha anu te nyicingan kana eta mangzilah naon sa'di leungeun kaula wala libna'u jeung dada kaula libna'i dan naon pirduri waktu nyusu kaula arob tukum kalau kasalira
tahal yazmalu naha alus bika kaula an ungkirokum kaula ingkar kanjeng walihyati bari huyes kaula samtau walihyati jeng ari jangwat kaula samtau pinuh kuhuis gitu. Bahala wae kaula nyaho ker orok manjen temulia masa kaula ayena te nyaho di alam ruh wae kaula nyaho bahwa nu ngurus kaula kecuali Allah. Masa ayana saya tenyaho gitu. Masa saya baheula wae di zaman ruh saya nyaho bahwa eueuh nu ngarizgani wati Allah. Masa saya sekarang tenyaho gitu. Jadi gitu. Warabul himmati ari ngaleungitkeun sejaan ngaleungitkeun makhluk wa ari rabbuh eta mizanul fuqara. Timbangan jelma fuqara wa misbaru rijal jeung takaran rijal. Wa kama tuzanul zawat secara ditimbang dat kadalika tuzanul ahwal ditimbang tingkah wasifat. Insyaallah insyaallahnya tamat insyaallah mau poe mingguan lah untuk malam minggu poe minggunya tamat insyaallah lamun ka dia hayang teu sabodo manaon insyaallah gitu insyaallah nya teu apal tapi buat yang isukan tamatnya insyaallah. Ini kayak akang ka Cimelang jarah ayeuna nya kayak anjing di dia mun datangnya ini ngaos deui langsung gitu anjing teu pare anjing nya jadi ki alhamdulillah ngahulang ka alhamdulillah geus beurat ka hanap ini geus kang Ucu saya ngagura-gura ngabedahkeun ya. Payad haru mangkadohir sopo asodiku jelmanu bener bisidgiku bener na wal mudai jelmanu ngaku-ngaku bimadaki kurasa na maka nallahu liyadhu liyadharul mu'minin ala ma'angtum alaih maka nallahu tiaya Allah liyadharu ngabiarkan Allah al mu'minuna kajal al mu'kana jelal mu'min alama karena barang antum mata sirat angin waduh ya Allah apa sih Allah mesti namunan orang sing ditulungan ke Allahnya bohong orang bohong ya aku munafik paseng. Ya Allah, mana akang pasien ku Allah gitu. Lamun urang ayeuna narek dihinakeun ku Allahnya, urang tidak butuh dosa besar, dosa leutik ya urang di dosa calon cilak. Urang teu ikhlas leutik jadi calon cilak. Lamun dihinakeun ku Allah, mendengar urang minta dirasak Allah, cina kahinaannya, kahinaan dunia, kahinaan. Untungmu masalah gede, masalah letik we. Cilaka urang, lamun Allah teh seneng ka urang. Mun urang rek dihinakeun ku Allah, teu butuh jinah, teu butuh. Teu butuh maling, teu butuh. Cukup urang hasep pele pae. Bisa jadi hina urang, naudzubillah sumunau. Kapan bener-bener ka Allah sing. Maka na henteu aya. Insyaallah Allah liyadharal mukmin, ngebiarkan orang mukmin Allah. Alama kana tingkah antum anu eta anjeun alina eta mah hata yamija tibikeun ka terpisah opal hobisu kagorengan minat tayyib tina kaalusan waqad ibtala geus masian bae sa Allah bi hikmatihi kalawan hikmah Allah wujuda min bi wujudi minnati jeung wujud min Allah al fuqara ka jelema fakir alladzi laisu anu teu aya eta si fuqara bisa dikin kalawan bener beda harima kalan dengan barang kamanu nyimpan di fuqara ima mina rubah tina hayang wa asaru jeung nyumputkeun dia fuqara mina sahwat tina sahwat tabtazalu mangka ngajual di fuqara angkusaum kana awakna li abdi dunya kap ka jelema baleunghar mubasitina kalawan ngajembarkeun lahum ka eta abdi dunya
mula imina kan mantesan ya pukorolong muafikina halawan mantesan ya pukorolahum kabri dunya ala ma'aribihim karena kabutuhna iya itu ya baru karena kabutuhna iya abne dunya atau pukorok manpuina anu di itu dipasrahkan dibayadaukan ala abwabihim karena pantokna itu abab dunya patarok maka nilai anjin alwahida panijal ma minhum tipu korok korok ke ahli 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 supi nya ahli supi nu tadi tadi naon tadi raksaku Allah naudzubillah min dalik ya Allah ya tazayanu giginingan sipi wahid kama ya tazayanu sacara gigina sopa al arus panganten maftununa dipitnah eta si itu fuqara bislahi dawarihim kal ngaluskeun dohirna gofiluna poho an islahi sarohim tina ngabenerkeun hatena ilo ahli sufi anu sibuk mempercantik dohirnya ya. Hayang disebut sufi lompat ke gunung ngomong setahun sekali alus dohir tadi di alus-alus tapi itu jangan hayang disebut sufi lain hayang Allah walaqad wasamahum geus nandaan Allah al-haq Allah SWT bisimatin kalawan tanda kusyifa anu dibuka biha ka tasimah teh awaruhum aibna tasisuki si fuqara wa dahara ngadeuli Allah akhbarohum kana berita suki pabada angkana sabada aya naon nisbatuhu nisbat tasupi allawi sadaqama Allah lamun bener eta sufi sarta Allah ayyukola diucapkeun eta sufi teh pilih sufi Abdul Kabir hamba na jadat anu mulia Abdul Kabir disebut Abdul Kabir pahroja ngaluarkeun eta Allah an hadi tasmiyah tina ieu ngaran bi adami sigi karena teu benerna kasupianana gitu pasoro mangkat jadi atas si supi teh yukolu diucapkan supi teh pihak di atas si supi tasmiyah teh syaihul amir guru naraja asana syaihul abdul kabir jadi syaihul amir itu mah jadi guru na jokowi kan keren jadi guru na para menteri guru na gegedean asana mah abdul kabir ngaran teh iya jaman musonib ya. Jaman ayah nama tenyaho ulaika ata jama jate al kadzabun tukang barohong alallah kalau asoduna anu nyegah lil ibad ka hamba an suhbati aulia illah anu ngahalangan lil kajma an suhbati aulia kana ngabarengan wali Allah ya Allah awas akang merhatikeun rek ajengan rek lain ajengan sahabae nuhina itu anu berusaha ngadandanan dohir poho tina ngadandanan batin anu bisa berusaha nampilkeun dohirna lebih bagus daripada nampilkeun batinna ada jelema hina anu kitu ari nu dohirna butut batinna butut mah eta mah teu ngaku jadi harusna eta mah ngabohongna sakali kurbatin hungkul dohirna teu ngabohong inu bahaya mah nu dohirna siga alus batinna butut jadi alusan eta mah dobel ngabohongna hiji ngabohongan dohir kadua ngabohongan batin. Jadi awas, lamun ngagek butut-butut sekalian dohir jeung jerona. Ulah naon? Mun salah ge salah we kitu teu salah dobel kitu. Teu nu cilaka teh.
Ngaapikan teguh tadi biasa nama. Ngaapikan teguh. Apik, jadi apikan ini sirina no ngacacang. Ngacacang ngagoreng ulama. Sirina ngagoreng jelema saleh, ngacacang. Sabar rasa aing mulia. Orang kudu apik mah kudu ngan ulah sampai terjebak ya. Terjebak bahwa orang itu lebih bagus daripada orang lain. Batur salah. Di orang ngahiasi diri orang dohirna hate orang teu diraksa. Teu di omean bahwa nganggap batur sana pun orang teh eta dosa gede. Jadi teu meunang. Ya, urang pedah ayeuna urang batur teu kuatkeun urang kuat nganggap batur sana pun urang sanggap batur sana urang eta dosa gede dosa hate tong urang ning dohirna urang goreng dohir urang alus ge tetep salah sabab hak batin tetep urang merasa bahwa urang teh sana pun bat hak batinna kitu ya awas urang ulah tegeunna terjebak merasa bahwa orang teh lebih bagus daripada orang dhaifah basikah munafiq. Benar benar ya Allah, cing dirasa, dirasa Allah, dirasa Allah. Ya Allah, mun teu ditulungan ku Allah cilaka nya. Teu akang ya mah akang, akang cilaka lamun teu ditulungan ku Allah. Ya Allah. Teu kumaha nya? Geus kumaha? Mudah-mudahan orang ditulungan ku Allah nya. Selamat kini.